Selamat pagi, bosku. Halo, selamat pagi. Gimana? Ini lagi ngapain? Semalam saya mengalami insiden. Eksiden sedikit. Itu selingnya putus. Selingnya putus. Padahal saya sudah sampai di atas itu kurang lebih 1 meter udah aman. Kebetulan selingnya putus, jadi ini hari kedua, jadi ini part 2 ya. Iya, part 2 nya. Part 2 atau part 3, ini sambungannya yang semalam. Kita tadi malam nge-camp di sini, jadi kita sekarang baru mau perbaikan dulu sambil istirahat. Nanti kita lanjut lagi agak siangan nunggu teman-teman sedulur rescue Yogyakarta. Siap itu. Ini karena juga jam masih menunjukkan jam 6 atau ya, jam 7 ini. Masih pagi. Pagi sekali, jadi enggak mau terpaksa. Kita nikmati aja treknya Sendang Pulosari. Begitu. Ini sekarang kita mau menganyam seling dulu. Menganyam. Gimana Mbak Toh istirahatnya semalam? Ya, puas. Puas. Ya. Ini Mbak Toh itu sebenarnya sakit lambung tapi tetap berangkat meramaikan acaranya anniversary ke-6 JKN. JKN. Jimmy Katana Nusantara. Mantap Mbak Toh. Ini kita lihat Pak Heri lagi menganyam. Anyaman dari seling yang putus. Nih, ini sebenarnya sudah kuat. Ini tanpa diklem aja udah, insya Allah udah kuat. Tapi kita mau klem karena ini ada seling yang sedikit beradu biar rapi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself.
Terapi nang kono ya. Ayo. Eh, terapi nang kono ya. Yo tetep nyanyi lemon. Kok gelek. Dulu ba. Ya, jos nang terakhir. Marai tadi ngelak. Minum beli mineral bukan orang tua. Yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat. Lebih sakit lambung. Thank you.
Thank you.
bawa kurang rono sira. Pak Yuling. Oh ya wes, kan. Eh, Bos Heru. Piye, Mbah to? Mantap. Come on!
Sekarang kita di part 2, ini sudah finish ya. Tadi treknya sungai-sungai, batu-batuan, kita mainan rock rolling, ala-ala rock rolling ya. Nah, sekarang kita mau beli es degan, ini adalah bentuk kearifan lokal kepada masyarakat sekitar. Bagi masyarakat sekitar yang jualan, kita harus membeli dagangan tersebut. Nah, ini baru di kupas. Ini saya bersama Mbah Toh, ini bos saya, ini yang kita semalam impas ya. Jadi Mbah Toh putus strap, saya putus seling gitu. Jadi satu-satu sama. Jadi kita enggak ada yang menang ataupun ada yang kalah. Begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video HKL157. Semoga kalian sehat selalu, semoga selalu diberikan barokah rezeki, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.